Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya, Margi Rezeki Maju Mapan 5758. Halo sahabat-sahabatku semuanya, semoga kabarnya baik-baik saja dan sehat-sehat selalu dimanapun sahabatku berada. Kali ini ya sahabatku, saya pengen berbagi resep, yaitu ayam goreng bumbu balado. Bumbunya praktis dan simple banget. Bagi sahabatku yang penasaran, tonton terus ya video kami, jangan di skip-skip. Oh ya, sahabatku yang baru bergabung di channel kami ya, sebelum lanjut nonton video kami, saya ingatkan lagi yang baru bergabung, klik tombol subscribe-nya ya, biar video kami selalu berkembang dan Anda pun bisa berlangganan semuanya video kami yang kami tayangkan. Dan yang sudah klik tombol subscribe, aku ucapkan terima kasih. Oke, sahabatku, jika penasaran, tonton terus ya video kami. Yuk, silahkan menonton. Sahabatku, saya mau buat ayam goreng bumbu balado Bali, mereknya Bombay. Super simple dan gampang banget ya. Ini aku sudah menyiapkan ayam suwiwi ya, kurang lebih 8 biji lah. Ini aku marinasi dulu sebelum saya goreng. Aku kasih garam secukupnya saja. Terus tambahkan lagi kaldu ayam. Oke. Dan lada bubuk. Oke, setelah itu kita remas-remas ya, ataupun kita aduk-aduk biar semuanya bumbunya meresap, dan saya sisihkan dulu, saya diamkan dulu ya. Oke ya sahabatku, mulailah saya mau menggoreng ayamnya, sayap ayamnya ya. Ini setelah saya siapkan wajan dan tuangkan minyak, minyak sudah panas. Nah, ini ayamnya sudah saya marinasi. Ini aku diam. Ini saya sebelum saya goreng ini ayam ya. Saya mau tambahkan apa itu, sudah saya tambahkan atau apa, tepung ya, sudah saya tambahkan tepung. Oke, biar tidak gosong tadi udah tambahkan tepungnya. Oke, setelah panas kita masukkan ayamnya satu persatu untuk digoreng ya. Oke, sampai matang. Oke.
sekarang sudah mulai matang, siapkan di piring ya. Kita angkat satu persatu. Ayamnya sudah matang dan kuning kecoklatan. Gampang kan sahabatku? Goreng ayam bumbu balado Bali. Enak dan lezat banget. Sahabatku yang sudah nonton video kami boleh mencoba resep dari kami ya. Super simple dan gampang banget. Oke, cantik kuning kecoklatan. Oke, setelah itu kita mulai mau membuat bumbunya. Bumbu Bali ya. Udah aku tuangkan minyak wajannya ya. Aku masukkan daun bawang, aku potong-potong ini kan. Oke, kita aduk-aduk. Setelah layu, kita tambahkan, nah ini bumbu Bali super praktis. Aku tambahkan sedikit air nantinya. Oke, kita tambahkan sedikit air. Kita aduk-aduk ya, biar semuanya rata. Oke, tambahkan lagi air ya. Oke, setelah itu udah matang, kita tuangkan. Gampang kan sahabatku? Boleh mencoba resep dari kami, tapi jangan lupa ya, klik tombol subscribe-nya dulu biar kami selalu berkembang, dan nyalakan tombol notifikasinya biar kami selalu semangat membuat video yang baru. Jika kami upload video yang baru, Andalah yang pertama kali menjumpainya, resep-resep dari kami yang terbaru. Oke, sekarang siapkan piring dan kita taruh di piring yang sudah ayamnya sudah dicampur dengan bumbu baladonya. Oke, siap untuk dihidangkan ya sahabatku. Alhamdulillahirabbil alamin, masakan ayam goreng bumbu balado super praktis sudah selesai dan siap untuk dihidangkan. Bagi sahabatku yang pengen mencoba resep dari kami ayam goreng bumbu balado, silahkan ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya biar video kami selalu berkembang ya. Dan terima kasih yang sudah klik tombol subscribe-nya. Ya, terima kasih yang sudah menonton video kami dari awal sampai akhir. Jika suka dengan video kami, silakan like. Jika video kami bermanfaat, silakan share ke sosial media yang Anda punya. Jika video kami tidak bermanfaat, silakan kirim saran di kolom komentar kami. Oke, sahabatku, tunggu ya video-video kami selanjutnya, jangan bosen-bosen. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.